Hey lur, di sini rest area pinggir jurang. Wow, jurangnya sangat dalam banget lur nih. Dan di sana ada pemandangan pantai. Wah, sangat-sangat indah sekali dan ada pemandangan alam. Wow, ijo-ijo royo-royo dan ada suara burung berkicau-kicau lur. Wah, sangat syahdu sekali lur. Rest area di sini lur. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh lur wonten ing channel ini lagi. Kali ini kita berada di bawah kelok 18 JJLS Gunung Kidul Bantul. Nah, ini seperti ini, di atas ini adalah kelok 18 ya. Nah, ini diuruk-uruk lur. Tadinya tidak kayak gini, ini banyak uruk-urukan. Nah, ini di sini ada tulisannya, mohon maaf perjalanan Anda terganggu, hati-hati area rawan longsor. Ini kemarin hujan tuh lur, jadi tergerus-gerus lur, kelihatan nggak? Kalau dari kamera ya, itu tergerus-gerus. Oke, kita akan mencoba melihat perkembangan ini kalau 18 seperti apa. Saya sudah lama iki wis pirang wulan. Ya cukup lama berhari-hari tidak melihat, tidak menengok kalau 18. Nah, di sini apa jenenge? Alas-alas, Lur. Ini ada suara jangkrik. Oh, kelungurnya, Lur. Suara jangkrik. Nah, di sini ada rest area nih lur. Nah, ini rest area nih kalau 18 seperti ini. Kalau video pas awal-awal itu belum teruruk. Di sini adalah jurang lur. Nah, ini jurang lur. Di sini jurang-jurang tapi diuruk-uruk. Diuruk-uruk seperti ini. Nah, ini jalan apa ya? Jalan apa ya? Sini ya. Pokoknya saya belum pernah lewat sini tapi kata orang-orang di sini jalannya apa? Ora tembus lah lur. Jalan alah jalan opo jenenge. Sementing aja liwat kono lur. Dalane opo jenenge curam banget. Medeni. Ini seperti ini rest area nih. Mohon maaf lo jika backlight ya lur. Ini seperti ini sampai sana lur. Cukup luas sekali lur. Kita akan mencoba naik. Rest area nih cukup luas sekali. Jadi ini jurang-jurang diuruk lur. Jurang-jurang diuruk jadi rest area. Ini seperti ini kita akan naik. Lagi ono ranting-ranting ki dinggo gegenden lho lur. Iki ketoke wadah para warga di sini lur. Aja dijupuki lho lur. Oke, kita naik. Kita akan mencoba berjalan kaki lur. Dan ini sore-sore sugeng santen lur, agak mendung. Agak mendung, moga-moga ora hujan. Nih seperti ini lho, rest areane. Kok buat hati-hati keluar masuk kendaraan proyek. Oke. Di sini kalau nggak salah gudang lur. Ini gudangnya. Nah, di sini ada gorong-gorong apa sini ya? Drainase ya tadi. Oke. Hati-hati keluar masuk kendaraan proyek. Proyek pembangunan jalan baru Kretek Girijati. Seperti ini. Sampai sana sampai ke jalan aspalan gon apa kalau mau ke Panggang lur, kalau ke sana lur. Ini seperti ini. Kita mau coba berjalan Bono. Mantap sekali lur, rest area nih lur. Rest area sangat luas sekali ini. Cukup luas iki jurutna lur iki lur, jurang-jurang jadi jurang-jurang diuruki lur. Jurangnya diuruki. Oke, ini area berbahaya, aktivitas alat berat selain kendaraan proyek dilarang masuk. Selain petugas proyek dilarang melakukan dokumentasi baik foto video. Kita akan mencoba melihat dokumen kok dokumentasi. Mencoba mendokumentasikan, nggak apa-apa lur, rodok nakal titik. Selain kendaraan proyek lagi, saya tidak memakai kendaraan lur, itu lur. Jadi aman-aman wae ya, itu lur. Karena kita jalan kaki. Kalau naik motor aku tidak bisa melihat apa ya, melihat pemandangan yang menakjubkan seperti ini lur kalau naik motor. Enaknya jalan kaki.
sepertinya. Pas. Oke. Sangat luas sekali. Kita akan mencoba menurunkan ini, Lur. Menurunkan ini. Seperti apa suasana? Aduh. Kena anu, Lur, aku, Lur. Kena oyot-oyot ranting. Keren sekali, Lur. Mantap. Seperti ini ternyata rest area-nya sungguh luar biasa, lebar sekali. Kita akan mencoba melihat situ jurangnya, kok ngopo jurangnya nggon pinggir rest area kene iki. Ini uruk-urukannya masih kurang lho, jadi masih diuruk lagi ini kelihatan. Kene iki ya kurang diuruk. Nah. Sangat luas sekali lur rest area ini. Mungkinan masih tambah lagi lur, menguruk kene iki meneh. Piye maksudnya? Wah. Ini degan-degan tok lur. Waduh. Mulane iki ra ditegur ya karo sing apa jenenge? Tukange kene iki lur. Soale nek ngelak gari ngepek degan, enak banget. Nah, di sini nah ini. Duh. Kameraku mati kita. Mati apa rupi? Lah ini jurang-jurang, Lur. Nah ini di sini jurang-jurang sangat dalam banget. Nah, rest area-nya pinggir jurang. Pinggir jurang seperti ini, harap berhati-hati. Ini kelihatan, waduh. Ini kelihatan gigis ini habis hujan toh, Lur. Kelihatan longsor. Ini ada suara burung dan suara ombak. Suara ombak dan suara burung berkicau sangat indah sekali. Rest area dengan pemandangan pantai. Pemandangan pantai dan suara burung berkicau. Dan pemandangan hijau-hijau. Sangat-sangat sedap banget, Lur. Kita mencoba Bambono. Ini mendung, Lur. Dan mohon maaf jika kameranya apa ya? Dari video tidak kelihatan jelas karena mendung. Buah ini kelihatan itu belokane, Lur. Kelokane. Nanti kita akan ke sana, Lur. Video nanti kita akan ke sana. Ini seperti ini, wah, jurang tok, Lur. Lah, nih, Lur. Wah, rest area pinggir jurang, Lur. Mantap sekali. Kita lihat dari sebelah sini. Wah. Mantap. Lah ini jurang-jurang, Lur. Ini kalau kita apa jenenge? Blinding ngene iki ya iso pindah alam, Lur. Suara burung sangat merdu sekali, Lur, berkicau. Wah. Di sana kelihatan ada rumah, Lur. Kelihatan enggak, Lur, dari kamera? Ini kameraku enggak bisa di zoom, kayak di sana kayak ada ya mungkin gubuk buat anu ya, Lur, buat nyimpen-nyimpen barang-barang apa ya? Pupuk dan lain-lainnya. Tuh rumah penduduk yang ada di pinggir pantai kelihatan, Lur, kalau dari mata saya. Kalau di kamera ya ora ngerti aku. Keren sekali. Dan tidak ada aktivitas sana ya, Lur. Kemungkinan aktivitas pekerja di sana, Lur. Udah di sana, Lur. Ini proses pelebaran jalan juga, masih pelebaran jalan. Kita akan melihat ke sana. Oke, Lur, kita akan mencoba berjalan ke sana. Berjalan ke sana, yuk. Dan kita nanti akan ke sana. Bono kae. Mencoba seperti apa perkembangannya. Terakhir kali aku ke sana itu video pas kapan ya, Lur? Lupa aku, Lur.
Pokoknya saya pernah ke sana lur, sampai ke sana nantek motorku ke pater. Mungkin dulur-dulur masih ingat, kalau dulur-dulur menonton videoku yang terdahulu. Wah, iki oke oyot-oyote wit. Oke lah, ini enggak ana jalan. Wah, ada munggah iki. Munggah kene lur. Wah, iki ono anu iki, degan iki lur. Padahal ngopek degan di sini lur. Waduh, ternyata jalan ini ngono kae lur. Iki bekas ngopek degan. Wah, iki nganu iki. Apa jenenge? Udu degan. Tapi lah isih apa jenenge? Kentir kok kentir apa jenenge lah. Lali aku arep ngomong. Cengkir. Isih cengkir. Di situ ada pohon randu lho. Pohon randu. Gede banget pohonnya lho. Oke. Di sini silir banget lho. Sembribit anginnya. Angin dari laut selatan, lur. Oke, kita naik ke sini. Syahdu sekali, lur. Suasananya syahdu. Keren lur. Oke, mungkin video cukup di sini lur. Nyuwun ngapunten jika banyak kekurangan. Kita akan video yang akan datang lanjutannya video ini. Biar tidak terlalu panjang. Karena apa ya? Aku nak ngupload ki susah, nak panjang-panjang banget. Lebih dari 20 menit susah. Karena apa ramku internal lagi tidak bisa apa ya, tidak mumpuni lah lur, tidak mumpuni, jadi harus pendek-pendek lah video ini. Mungkin ya di bawah 20-an lah. Kalau 20-an wis nganu lah, wis mentok 20-an lumayan rada abot meneh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.